kalian juga nih yang bibirnya sering kering-kering atau sering pecah-pecah, jangan dikelopekin, tapi pakailah si produk ini. 3. Jumi Lip Glow Serum bekerja paling baik sebagai overnight lip mask di malam hari sebanyak 3 layer. Nah, ini benar banget, aku udah pakai sejak 14 April nih videonya. Dan ini setelah pakai. Nanti kita harus pakai 2 kali 1 hari. Ini waktu pertama kali aku pakai. Habis ini kita bobo. Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Rata Delia, dan kalau kamu baru di sini, welcome. Di video kali ini aku bakal review nih produknya Jumi, namanya Lip Glow Serum. Aku udah pakai beberapa hari dan aku bakal share review aku. Basically dia tuh kayak lip oil gitu, dan fungsi utamanya adalah memperbaiki skin barrier di bibir kita. Seperti yang kalian tahu, aku kan udah swatches lipstick jutaan ya, ratusan ya. Jadi aku perlu banget nih perawatan untuk bibir kayak gini. Apalagi buat kalian juga nih yang bibirnya sering kering-kering atau sering pecah-pecah, jangan dikelopekin, tapi pakailah si produk ini. Kita sekarang bahas dulu kenapa produk ini bisa memperbaiki skin barrier bibir kita ya. Pas kalian beli, itu kalian nanti dapat boxnya, dan boxnya lumayan lengkap sih. Jadi ini aku bacain how to use-nya dulu ya. Sebenarnya dia itu gak boleh overuse, jadi jangan dipakai kelebihan, tapi maksimal tuh 2 kali sehari. Yang kedua, lakukan eksfoliasi secara rutin 1-2 minggu sekali untuk mengangkat sel kulit mati. Ini jujur aku tuh gak banyak sel kulit mati, jadinya ini cocok buat kalian yang banyak bibir pecah-pecah atau sel kulit matinya. 3. Jumi Lip Glow Serum bekerja paling baik sebagai overnight lip mask di malam hari sebanyak 3 layer. Nah, ini benar banget, aku udah pakai sejak 14 April nih videonya. Dan ini setelah pakai. Nanti kita harus pakai 2 kali 1 hari. Ini waktu pertama kali aku pakai. Habis ini kita bobo. Dan emang enak banget dipakai di malam hari itu. Besok paginya itu bibir kita tuh jadi pink banget. Sebenarnya kalau pagi hari dia tuh bisa dipakai, tapi kalian harus pakai lip balm yang ada SPF-nya minimal SPF 15. Dan kalau misalkan kalian pakai di pagi hari, itu bisa dijadiin base untuk produk-produk lipstick kalian lainnya, kayak lip gloss, lipstick, pokoknya dia dijadiin base gitu. Nah, sekarang kita bahas ingredients-nya. Jadi ingredients-nya ini disesuaikan dengan manfaat dari produk ini sendiri, yaitu tadi untuk memperbaiki skin barrier dari bibir kita. Kenapa sih? Karena emang kandungannya tuh selengkap itu gitu. Kebanyakan tuh kayak humectant, exclusive, dan emollient. Si humectant, exclusive, dan emollient itu pokoknya bahasa yang mengindikasikan ingredients-ingredients buat melembabkan. Ini kalau kita lihat ya tuh banyak oilnya, ada muru-muru seed butter, ada avocado oil, ada hydrolyzed collagen, ada hydrolyzed hyaluronic acid, ada ceramide. Pokoknya ini udah benar-benar ingredients untuk memperbaiki skin barrier bibir kita. Yang aku rasain setelah beberapa hari pakai dia, itu tuh emang bener kayak kerasa banget bibir tuh jadi lebih lembab, moisture-nya tuh jadi lebih kekunci gitu. Karena emang fungsi si ingredients-nya tuh ya buat itu gitu. Jadi pokoknya kalian nih yang kayak, aduh kok bibir gue pecah-pecah, aduh kok bibir gue kerasa kering, kalian boleh banget cobain si produk Jumi ini. Yang aku saranin sih, aku personally ya, aku lebih sering pakai di malam hari, karena tuh nyaman aja gitu dipakai di malam hari. Karena aku mau liatin biasanya aku pakai kayak gimana. Terus kalau pagi-pagi itu satu layer aja, jadi satu di bawah gitu, terus satu di atas gitu. Terus biasanya aku satuin bibir aku. Dan ini tuh bener-bener enak banget, dia tuh gak annoying gitu loh oilnya. Tuh, kita tungguin ya, ini nanti tuh lama-lama dia tuh warna bibir kita jadi pink gitu. Nah, ini dia sekitar udah 2 menitan tuh. Terus yang aku suka, tekstur dia tuh nggak lengket nih. Karena aku tuh kalau misalnya pakai sesuatu, itu aku nomor satuin adalah teksturnya, aku nyaman atau nggak pakai itu. Kalau misalnya nggak nyaman, pasti sebagus apapun tuh aku pasti kayak ada bete-betenya gitu. Nah, dia tuh senyaman itu, soalnya aku pernah nyoba yang lain, ada lip serum lain. Menurutku itu tuh terlalu minyak gitu. Kalau ini tuh lebih kayak apa ya? Sebenarnya minyak, tapi tekstur minyaknya tuh kayak lip balm gitu loh. Nah, ya lip balm. Ada yang aku pernah coba, itu tuh sangat minyak, jadinya aku tuh kayak pengen ngapus mulu. Nah, ini tuh
so far biasa aja dan senyaman itu untuk dipakai. Oh ya, kalian jangan lupa untuk follow Instagram dan TikToknya Jumi di Jumi Official. Ini mereka banyak share tentang review-review orang lain yang udah pakai. Kalian kalau membaca-baca juga boleh. Terus mereka juga sering share promo. Jadi jangan lupa untuk di follow. Okay, that's all for today's video. Semoga video ini bermanfaat. As always, kalau misalnya kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Nextnya mau video apa lagi nih? Komen di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye.